Saya nak cerita ni. Tudung beli mana? Entahlah. Ini tudung RM10 je rasanya. Tak ada brand mana-mana. Cepat. Kalau nak tahu cerita saya, 10K likes. Saya suka gugut-gugut ni. Waalaikumsalam Ratu Comel. Absolute apa tu? Awak bagi mic. Thank you. Saya nak tunjuk ni. Thank you pula. Mic saya hilang tak tahu kat mana. 10K like saya nak cerita kenapa dengan budak lelaki berdiri tu. Saya beli kuih. Meh. Kuih-kuih tu. Dua-dua kuih. Ini kuih ni saya beli ni. Saya beli kuih ni. Saya beli kuih ni. RM1.05 dia cakap. Yang makcik ni tak lah. Makcik ni RM3.10. Tapi saya beli. Kita nama duit tu. Saya bagi dia RM50. Okay. Akok. Akok dengan cara. Sedap. Oh, korang kalau gosip je laju kan. Tek. Cepat. Okay. Ni, okay. 10K dah. Okay. Tadi saya tengoklah budak lelaki tu. Saya dalam kereta. Saya macam tengok budak tu berdiri. Kesiannya. Jual apa eh. Bau SPM maksudnya. Oh, salah. So, saya pergi. Saya tengok dalam bakul dia. Saya tengok ada buah-buah. Dua bekas buah. Lepas tu saya tanya, adik jual apa? Lepas tu cakap, ni kuih cara, ada akok, ada kuih jala, roti jala. Lepas tu, satu bakul yang kecil je lah pun. Lepas tu, saya tanya, berapa ringgit? Dia cakap, RM5. Okay. Saya pun nak buatlah macam konten. Macam konten yang orang dekat TikTok tu. Okay. Saya beli ni semua, awak bagi dekat orang. Saya nak buat macam tu. Aku pun tanyalah, berapa ni? Dia pun kira. Ringgit, ini. Oh, semuanya 200 lebih. Okay. 200 lebih. Buka. Duit aku tak ada. Aku tak ada duit. Lama tau buka beg. Duit RM1 dia rupa dalam tu. Hawau. Duit RM50 seketul aja. Cakap, alamak, macam mana ni? Tengok dalam beg. Macam mana ni? Tak apalah, dek. Sorry lah, dek. Akak ada RM60 je. Okay, dapat berapa? So, dia kata dalam 13 macam tu lah. Cari-cari. Oh, ada lagi RM5. RM65. So, dapatlah dia 13 bekas lebih kurang macam tu eh. Kalau budak tu pandai kira lah. Saya percaya je kat dia. Malu aku. Lepas itu, sekejap. RM5 kali 13. Betul lah. Dapat 13 bekas. So, dua bekas ni saya ambil. Yang lain tu saya suruh dibagilah dekat orang. Lepas tu, saya naiklah dekat klinik gigi. Tak habis lagi. Saya naiklah dekat klinik gigi. Lepas tu saya macam fikir, macam mana aku nak tolong makcik kat bawah ni pula? Macam, okay, lalu jalan je. Makcik tu macam, macam tu. Dek. Kita jalan je, pergi je kat klinik gigi tu dulu. Nak menceritakan ni kurang cerdik. Otak, sel-sel otak tak berhubung. Okay. Nak dijadikan cerita, ingat tak awal-awal saya cakap, budak tu berdiri depan apa? Depan bank. Depan bank. Pergilah keluarkan duit. Alamak. Lepas tu bila tengah baring kat klinik gigi kan. Baring. Saya macam, bukan ke budak tu berdiri depan bank? Apa salahnya pergi masuk bank, keluarkan duit, bagilah dia duit. Lepas tu balik habis bank tu, saya pun masuk bank tu. Balik daripada klinik gigi, saya pun masuk bank tu. Masuk bank tu, tu yang saya beli makcik tu punya pula. Budak tu saya tak beli lah, saya tak singgah lah. Aduh. Tapi tak banyak pun dalam bakul dia tu. Kalau saya beli tadi, dapatlah dia balik awal. Itu je. Kiranya balance lagi 6 bekas macam tu. 6 bekas kuih, 2 bekas buah. COD tak ada.
Hampir, sekejap. Menarik juga ni. Dalam kereta. Sambil usah-usah macam menarik juga ni. Nak buat lah macam tu. Dah lama dah aku tak bersedekah ni. Tak belanja orang ni. Kita belanja budak tu. Cik. Patutnya. Moral of the story. Kiralah duit dulu. Patutlah dalam hati macam. Kira duit, kira duit. Ah, pergi je lah. Acah-acah. Okey lah, adalah RM65. Dapatlah dia. Aku mengharap lah kalau ada kira semua dah sebagainya. Semangat dia kira. Dah hati mesti macam, eh banyaknya akan nak beli. Lah, tak cukup duit. Lepas tu, masa balik tu macam, lapar pula. Try lah, sedap. Cuma dia macam ada liat-liat sikit. Banyak tepung lah. Saya dah kenyang. Dia kalau ada telur banyak, lembut. Cumanya dia punya akok ni je lah. Macam tak semenggah sikit. Saya buka. Oh. Anting-anting aku. Masa aku free hair dulu. Ha, ni. Ini tak tahulah dia guna acuan apa ya. Tadi lagi lah. Ah, bukan tadi. Ini pun. Bersambung-sambung aku. Deh, ini macam buah dada. Potong-potong. Macam spek mata. Okay. Ini. Mak adik. Kalau tengok TikTok ni, buatlah elok sikit. Kan? Rasa memang sedap. Kok ia pun. Aduh. Oi, aduh, aduh. Nanti buang, nanti rugi. Dah pula. Baju kan semua. Bukan. Dia bersambung. Tadi macam spek mata. Angkat tu masuk tu. Dia pakai acuan apa yang bulat pula dah. Leper je. Pancake punya kot. Patut dia macam ni. Ah, maybe dia masuk dalam acuan tu dia penyek kan. Tapi sedap. Kalau korang pergi dekat Wan Semaju, ada masjid Wan Semaju, ada bank RHB, ada budak jual kat situ. Tak adalah budak-budak, remaja lah. Tapi saya nasihatkan dia supaya ada kerusi lah, lebih bagus. Daripada dia berdiri je tu kan. Aduh, hai. Itu je dah. Pengalaman. Sel-sel otak tak berhubung. Oh, tadi. Ni aku.